Kita nak bercakap tentang lebih lanjut satu aspek teknikal yang bercakap dan juga bercerita tentang kebolehjangkitan dan juga mutasi pandemik global COVID-19. Untuk bercakap tentang topik ini, saya Mak Besati bersama dengan Dr. Hasno Abdul Malik yang juga merupakan pakar perunding perubatan keluarga UITM Private Specialist Center UPSC. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama kami dalam sesi pada pagi ini. Sudah pastinya Doktor, kita nak bercerita tentang COVID-19. Ada dua perkara yang perlu kita usahakan dan juga kita selesaikan pada pagi ini, iaitu tentang kebolehjangkitan dan juga mutasi. Pertamanya, kita melihat sekarang ini virus itu sudah berada dalam komuniti. Kalau dahulu mungkin kita kategorikan mengikut kluster ataupun mengikut siapakah spreader kepada virus ini. Tetapi sekarang ini kebolehjangkitan itu sudah berbeza kadar kebolehjangkitannya. Apa yang boleh diceritakan tentang modus operandi bagi kebolehjangkitan virus COVID-19 ini? Okey, terima kasih ya. Saya cuba jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya nak menyentuh sedikit mengenai mutasi kerana dia ada hubung kait dengan kebolehjangkitan. Jadi ada dua perkataan penting yang kita nak memahami, ialah varian dan mutasi. So apakah itu varian? Varian tu ialah kelahiran virus setelah virus awalnya mengalami mutasi. Okay. So varian ni bila dah berlaku, dia akan diberi nama lah, nombor ataupun nama. Nama biasanya diberikan nama dari mana tempat dia mula dikesan. Atau nama-nama lain. So kita boleh cari balik salah silah keturunan virus yang bermutasi ini melalui nama-nama ini. So sejak COVID ini dikesan di Wuhan, China, WHO telah memantau mutasi-mutasi virus ini di seluruh negara. Jadi apabila virus itu dikesan telah bermutasi dan menukar struktur proteinnya, mereka akan panggil dia variant of interest, VOI. VOI ini variant of interest sebab dia punya protein dah bertukar struktur, tetapi dalam masa yang sama belum lagi menyebabkan masalah yang besar. So tetapi apabila variant of interest ini telah bertukar menjadi ganas ya, menyebabkan implikasi yang negatif dan tinggi kepada kesihatan negara dan dilihat di banyak tempat negara yang lain, ia digelar variant of concern, VOC. Okey. Setakat ini WHO telah mengenal pasti ada 6 variant of interest di serata dunia dan 4 variant of concern, iaitu variant UK, variant South Africa, variant India dan juga varian Brazil. Di Malaysia juga kita membuat pemantauan berkala juga daripada Institute for Research Medical Research mengenai genomic study of virus-virus ini, dan ada 3 variant of concern yang telah dikenal pastilah di Malaysia itu, iaitu varian dari UK B117, varian daripada South Africa B135 dan varian India B1617. Now, bagaimana mutasi itu berlaku? Ia berkaitan dengan kebolehjangkitan. Virus ni memang dia punya ciri-ciri dia memang bermutasi setiap kali dia berganda. Okey. Dia kalau kita beri dia peluang untuk menjangkiti host-host, dia akan berganda dalam nombor. Setiap kali dia berganda, dia akan menyebabkan sedikit perubahan kepada genom dia. Okey. Itu adalah perkara normal yang berlaku kepada COVID dan juga virus-virus lain. Dan perganda itu dipanggil sebagai viral load. Mutasi. Mutasi. Itulah mutasinya. Tapi kebanyakan mutasi adalah tidak memberi impak yang tinggi. Okay. Tetapi jika kita benarkan virus ini untuk continue bermutasi, ya, kita benarkan dia menular, dia boleh menukar bermutasi jadi clever, tukar struktur protein. Struktur protein itulah yang membimbangkan kerana ia memboleh memberi impak yang tinggi. WHO ada memberi saranan mengenai ciri-ciri impak tinggi, variant of concern. Contohnya satu ialah kebolehjangkitan yang tinggi. Kedua ialah ciri-ciri ialah dia boleh memberi jangkitan yang serius. Kalau dulu tak serius, sikit-sikit sekarang dah serius. Yang ketiga ialah variant of concern ini boleh melepasi ujian saringan. Walaupun ada dijangkiti virus, tapi tak ada dalam ujian saringan didapati negatif. Dan keempat dan kelima ini adalah dia tidak terkesan lagi dengan rawatan yang sedia ada ataupun vaksin. Itulah yang membimbangkan.
Jadi area of concern yang ramai orang risau ialah yang dari India. Ia telah dikenal pasti di India sejak sebenarnya Oktober tahun lepas. Tapi hanya bulan ini dah WHO mengisytiharkan ia sebagai variant of concern. Sebab dia telah dikenal pasti di merata dunia dan menyebabkan masalah yang impak yang tinggi. Kalau kita nak tengok masa gelombang kenaikan kes di India tu, terdapat juga varian India ini. Ya. Pesakit-pesakit ni ramai yang kena masuk ICU, mendapat penyakit yang serius. Dan semasa Singapura mendapat gelombang yang tinggi apabila mereka membuka sekolah, kanak-kanak mendapat ramai jangkitan dan didapati ada juga varian daripada India ini, so sekolah ditutup. Okay. So kita dapat buat link yang mengatakan varian ini mungkin boleh menyebabkan boleh jangkitan yang sangat tinggi dan juga boleh menyebabkan penyakit yang seriuslah varian dari India ni. Okey. Kalau nak ceritalah varian dari India ni, bila dia dikenal pasti di Malaysia ialah sejak bulan 5 kita dapat identify, tetapi pesakit yang bawa varian ini sebenarnya telah masuk ke Malaysia, adalah bukan warga negara, masuk ke Malaysia sejak bulan 4. So dia tidak ada simptom, tetapi ujian saringan telah dibuat pada 7 dan 12 hari bulan 4, dua-dua adalah negatif. Pesakit dikuarantinkan. Apabila ujian itu diulang semula pada hari ke-14, didapati ia adalah positif dan pada waktu itu pesakit sudah pun mendapat gejala yang berat, ya, serius, dan dimasukkan ke ward kecemasan. Unfortunately, 12 hari selepas itu pesakit itu meninggal dunia. Okey. Seketika doktor, apabila doktor menyatakan bahawasanya apabila virus itu bermutasi dan juga berevolusi, maka corak rawatan yang asal, yang lama, mungkin sudah tidak berkesan kepada corak variasi dan juga evolusi kepada virus itu sendiri. Saya ingin melihat kepada bagaimana apabila doktor mengatakan mutasi itu berlaku, maka kadar kebolehjangkitannya itu menjadi lebih parah ataupun menjadi lebih tinggi. Maka untuk dia menjangkitkan kepada orang lain juga, ia menjadi lebih dahsyat dan juga ia boleh memberikan kesan yang lebih dahsyat juga. Ada dilaporkan bahawasanya dalam masa beberapa hari saja seorang itu boleh beralih daripada fasa 1 terus kepada fasa 4. Berbanding sebelum ini, mungkin masa 2 minggu diambil untuk peralihan daripada fasa 1, 2, 3 dan terus kepada fasa 4. Jadi apakah kerisauan kita terhadap mutasi virus-virus baru khususnya pada India dan Afrika Selatan? Okey. Betul apa yang Encik Ismail kabarkan tadi, variant of concern ini dia menular kerana kita pun sedang di dalam gelombang di mana lonjakan kes adalah sangat tinggi. So variant of concern ini boleh bermutasi dan meningkatkan jumlahnya. Beban yang dihadapi oleh sistem kesihatan negara ni sangat tinggi di masa sekarang. Sebab penularan bukan sahaja dari COVID yang asal, tetapi juga varian-varian 3 yang ada di Malaysia ini. Contohnya, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan kenyataan bahawa pesakit-pesakit sekarang ni dikenali lebih serius. Apabila mereka mendapat jangkitan, mereka terus mendapat radang paru-paru tapi tidak ada demam. Dan radang paru-paru itu tidak dapat dikenal pasti dengan just tengok pesakit tu, kena buat X-ray baru nampak. Secondly ialah pesakit yang datang juga ada yang tidak bergejala langsung. Lebih daripada 70% sebenarnya tidak bergejala tapi mempunyai jangkitan dan boleh menjangkiti orang lain. Dan pesakit-pesakit yang dijangkiti dengan jangkitan COVID juga yang mula asalnya adalah tidak serius, boleh berubah menjadi serius dengan kadar yang sangat cepat. So itu adalah ada empatlah ciri-ciri yang kita dah perasan yang berlaku di dalam gelombang sekarang yang memberikan beban yang tinggilah kepada sistem kesihatan negara sekarang. Sebab dengan peningkatan kes serius di dalam negara sekarang, kementerian pihak kesihatan terpaksa untuk merefunction purpose. Mereka memerlukan lebih banyak katil-katil ICU. Jadi ward-ward yang dulu bukan COVID sekarang ni di repurpose untuk menjadikan ward COVID, dan repurpose juga untuk meletakkan katil-katil ICU.
In fact, PKRC ya, pusat kuarantin juga perlu diperbanyakkan dan dipertingkatkan kapasiti untuk menerima pesakit-pesakit yang tidak serius kerana berlakunya lonjakan yang sangat-sangat tinggi. Ini semestinya adalah satu yang sangat merisaukan kerana ia sebenarnya membebankan dari segi sumber manusia dan juga ekonomi, tapi kita harus terus fokus. Sebab kita tak nak masalah ini mengambil alih kita punya konsentrasi dan fokus untuk membina dan meningkatkan program imunisasi kita. Okey. Selain daripada itu juga, saya ingin bertanya, apakah dalam kita melihat variasi dan juga mutasi virus ini dengan kadar yang lebih dahsyat, jangkitan yang lebih dahsyat, malah kesan yang lebih dahsyat, ia merisikokan mereka yang dikategorikan sebagai immunocompromised ataupun mempunyai penyakit-penyakit comorbid yang kita katakan sudah ada, sedia ada penyakit, dan ia akan memberikan dampak dan juga impak lebih dahsyat kepada pesakit-pesakit? Itu pasti. Pesakit-pesakit yang umurnya dalam melebihi 60 tahun atau ke atas tak perlu pun mempunyai masalah kesihatan. Mempunyai umur 60 ke atas sudah ada risk factor untuk apabila menjapat jangkitan COVID akan menjapat jangkitan yang serius. Apatah lagi pesakit-pesakit lain yang mempunyai komorbiditi yang lain seperti kencing manis, berat badan yang sangat berlebihan, penyakit buah pinggang, dialisis, kanser dan sebagainya. So adalah penting untuk kita memastikan pesakit-pesakit ini divaksinasikan apabila keadaan mereka dibenarkan untuk mengambil vaksin, supaya dan bila divaksinasikan ialah mengambil dos 1 dan dos 2, habiskan dia punya lengkapkan dua dos itu untuk mengurangkan risiko mereka menjapat jangkitan yang teruk. Okay. Ini telah terbukti sebab di UK, suka saya ceritakan sebab mereka merupakan negara yang among negara yang pertama memulakan program vaksinasi. Okay. Dan di masa program vaksinasi mereka bermula akhir Disember tahun lepas dan juga awal Januari, mereka sebenarnya melihat gelombang lonjakan kes tau. Ada varian UK B117 okay. pada waktu itu. Waktu program itu? Waktu program. So bermula setara ya, begitu. Kes mereka pada peak masa itu, kes new adalah dalam 168,000 sehari. Okay. Dan mereka melihat kematian lebih dari 1,000 dalam sehari. Dan at the same time, mereka memulakan program vaksinasi mereka. Okay. Apabila program vaksinasi mereka itu mencapai tahap yang bagus, belum mencapai imuniti berkelompok lagi, sekarang ni mereka telah mencapai sedalam dekat 40% lah yang telah mendapat dua dos ini. Mereka telah nampak already kecantikan vaksin ini, dan kes baru sekarang telah merundun ke hanya 2,000 sehari. Mendadak? Ya, turun mendadak daripada 168,000 dah jadi 2,000. Kematian daripada 1,000 sekarang pun dah 15 saja sehari. Okay. Doktor, ini juga berlanjutan daripada kita nak bercerita tentang imunisasi dan juga mutasi virus itu sendiri. Seawal penciptaan dan juga kajian tentang virus ataupun varian dan juga tentang vaksin ini dicipta, varian-varian baru ini belum terbina ataupun belum lagi terhasil dan juga belum terbentuk dalam tubuh badan manusia. Jadi persoalan masyarakat, apakah virus ataupun vaksin yang dicipta, iaitu vaksin Pfizer, Sinovac dan juga AstraZeneca, malah Sinopharm dan juga beberapa virus yang dicipta oleh Johnson & Johnson, memberi perlindungan menyeluruh kepada varian-varian baru yang dikenal pasti dan juga varian-varian baru yang wujud pada tahun ini, sedangkan vaksin itu dicipta pada tahun yang lalu? Jadi apakah kadar perlindungan itu masih sama terhadap kadar virus yang terhasil pada tahun yang lalu? Okey, sekarang memang virus ni bermutasi dan akan bertukar. Dan kita sekarang ni kita ada berbagai-bagai vaksin yang menggunakan teknologi yang berbeza. Dengan vaksin ni kita nak kena memahami sikitlah apakah fungsi vaksin, apakah tugasan vaksin tu bila diberi kepada individu. Vaksin ni tugas dia ialah untuk mencetus tindak balas imun dalam badan. Apabila tindak balas imun berlaku, dia akan membina antibodi. Antibodi kita itulah yang akan membantu kita daripada mendapat perlindungan jangkitan COVID. Jadi setakat ini, walaupun telah ada beberapa variant of concern berada di Malaysia dan juga serata dunia, variant of concern itu tidak terkesanlah dengan
vaksin tu boleh, diberikan lagi dan beli berkesan dan membeli perlindungan. Saya ada jumpa kaji selidik daripada UK juga mengenai penggunaan vaksin Pfizer mereka dan AstraZeneca sebab varian pun kuat baru daripada bulan 4 kan. So apa yang mereka mendapati ialah 3 minggu selang dos pertama untuk kedua-dua vaksin ini, apabila diberikan kepada pesakit, dia punya risiko untuk mendapat jangkitan daripada varian of concern daripada India adalah risiko dia dapat dikurangkan dengan 33%. So tak banyak daripada first dose. 33% tak banyak lagi, so mesti mengambil dos kedua. Itu di England ya? Di England, yes. So pesakit-pesakit yang mendapat dos kedua, 2 minggu selang dos kedua dengan Pfizer, risiko tu dapat dikurangkan lagi dengan 80%, 88%, dan AstraZeneca dengan 66%. Memang terdapat sedikit perbezaan antara keberkesanan jika vaksin itu diberikan untuk memberi perlindungan daripada virus yang sebelum mutasi dan juga virus yang telah bermutasi. Contohnya Pfizer yang mereka, data kecil lah yang mereka nampak ini ialah ia memberi perlindungan sebanyak 88%, tetapi kalau kita dapat daripada jangkitan awal ialah 95%. 88, 95 adalah still masih tinggi, masih berkesan. Doktor, ini juga kita nak berkolerasikan apabila doktor menyebut tentang dua dos yang perlu diambil, malah ada juga vaksin yang mungkin akan diberikan satu dos sahaja. Kita tahu sifat vaksin itu adalah untuk memberikan identiti daripada sel-sel virus itu sendiri ataupun bagaimana virus itu boleh memberikan pengenalan kepada sistem imun manusia untuk menentang, dan juga apabila virus itu menyerang tubuh badan manusia, maka tubuh badan manusia akan bersedia menentang dan juga melawan virus itu. Mengapa kita memerlukan untuk kita melengkapkan dua dos? Apakah dos pertama itu tidak mencukupi untuk memberikan pengenalan tubuh badan manusia kepada sifat-sifat virus itu sendiri? Okey. Seperti yang kita diskuskan sebelum ini, bincangkan ialah vaksin ini ialah mencetuskan tindak balas imun dan membina antibody. Pembinaan antibody mengambil masa at least 2 minggu dan selepasnya. Bila badan kita diberikan vaksin pertama, itu adalah satu kaedah pertama untuk mencetuskan tindak balas. Tindak balas yang pertama biasanya akan mengeluarkan sel-sel imun yang baru. Dan sel-sel imun ini hanya pengeluarannya tidaklah sebanyak mana kalau tidak diberikan dos kedua. Okay. So dia imuniti yang terbaik ialah apabila dos kedua diberikan dan kita panggil memory cell yang terhasil daripada dos pertama itu keluar dan menjalankan dia punya kerja dia lah untuk membina lagi imuniti dan antibody yang sangat berkesan. So kebanyakannya memerlukan dua dos. Vaksin sebelum ini ada yang lebih daripada dua dos where kita kena berbooskan setiap tahun untuk menguatkan kadar imuniti kita, untuk membangunkan semula kadar imuniti kita. Ada juga vaksin COVID sekarang ni yang hanya satu dos seperti Johnson & Johnson. So ia bergantunglah dengan teknologi yang digunakan oleh vaksin Dan ini juga peluang yang terbaik juga untuk kita sama-sama mengajak dan juga mendidik masyarakat tentang kepentingan vaksin, walaupun kita masih lagi menunggu tentang bagaimana pemberian vaksin itu diberikan dan juga menunggu penggiliran masing-masing, tetapi kesedaran tentang kebaikan dan juga kepentingan vaksin itu adalah sesuatu yang penting juga. Apakah nasihat doktor juga untuk dibawakan dan juga digambarkan kepada masyarakat kalau ada peluang untuk mendapatkan vaksin dan juga kalau sudah diberikan janji temu, jangan tidak hadir dan juga jangan culas apabila diberikan peluang dan juga appointment seperti itu. Terima kasih. Saya ingin menyaran mengatakan bahawa inilah cara terbaik sebenarnya untuk kita melindungi diri kita, melindungi keluarga kita. Kalau kita ada anak-anak kecil, sekarang ini vaksin belum boleh diberikan pada mereka, ibu bapa kita semua daripada jangkitan COVID. Jadi jika kita diberikan tarikh vaksinasi daripada pusat pemberian vaksin, saya mohon untuk kita datanglah mengambil. Jangan bazirkan temu janji itu kerana pembaziran itu boleh menyebabkan program vaksinasi negara lambat untuk berkembang. Ramai lagi yang sedang menunggu vaksin, yang sangat nak vaksin tapi sedang menunggu temu janji. So janganlah
membuang peluang yang telah ada dah dapat itu dan menyebabkan orang lain pula rasa sedih ya, sebab mereka sedang menunggu, kita pula yang membazirkannya. Tapi ada masanya bila kita terpaksa menukar tarikh temu janji kerana badan tidak sihat, demam dan sebagainya. Itu adalah masa sepatutnya kita jangan ambil vaksin. Sebab bila kita tak sihat, demam, tindak balas imuniti tidak sekuat mana. So kita datang mungkin 2 minggu selepas itulah. Okey, apa-apa pun keadaan kesihatan itu perlu diberitahu terlebih awal. Ya, betul. Penukaran tarikh temu janji dan sebagainya. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Hasno Abdul Malik, pakar perunding perubatan keluarga UiTM Private Specialist Center UPSC, kerana berada bersama dengan kami pada pagi ini dan juga berkongsikan tentang kebolehjangkitan dan juga mutasi. Ini sesuatu perkara yang merisaukan, tetapi lebih merisaukan lagi sekiranya kita menolak dan juga menggagalkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan.